Gendang langsung berbahaya akan terjadi, namun masih melebar jauh di sektor sebelah kiri kawan dari Daras Muda. Sudah bersaksian, Daras Muda akan melakukan dengan gam melalui penjaga gawang. Sudah dilakukan, angkat jauh ke depan, ada sisi sana, Sumarto. Masih dalam mu nampaknya, apa yang terjadi, lagi-lagi terpisah akses saudara mu. Dan kembali gagal serangan dari Mekijun dan menghasilkan tendangan bebas untuk tim dari Daras Muda. Sudah tersesat Daras Muda, bal serangan nomor 10 tertaruh kembali bola tangan tengah. Ada solusi sana, umpan tarik maksudnya Kusar Bucu melebar nomor punggung Bucu Kusu Wani Bucu masih untuk lesen, ada mu di sana, ada yang terjadi, lagi-lagi tercepat set, saudara mu dan menghasilkan dengan bebas, saudara Usmu untuk Daras Muda, masih terjadi berputar di lapangan tengah. Apa yang terjadi dikuasai oleh Sri Yanto, pemain dari Minum Blazen, Messi Yanto terus berlangsung ke depan, mampu menghentikan saudara Usmu, berbahaya onset, lolos dari kawalan, saudara Mul, masih Mul, apa yang terjadi, lagi-lagi, mampu diintersep oleh pemain dari Daras Muda, nomor 10, Daras Muda Mbak Serangan, terus berlangsung ke depan, mampu menghentikan pemain dari Minum Blazen, saudara Yanto. Ada sulit di sana, masih pemain dari Minum Blazen, tadi di sana. Kus yang dituju, masih terus mencari kawan, Sumber Teh, onset, bertahaya, berani cepat, dan apa yang terjadi? Masih sama Sumber Teh, terlambat sehingga dipimpin oleh pemain belakang dari Daras Muda. Masih mampu berbuat, lalu pemain dari Daras Muda, terjadi perputaran di sana. Daras Muda kembali membalaskan, masih Daras Muda, nomor 28 yang dituju, 7, apa yang terjadi? Kembali bersep, lalu pemain dari Minum Blazen, satu rotasi, lebar ke sana sebelah kanan, ada mu di sana, masih mu di marking oleh saudara Usmu, nampaknya diamankan saudara Usmu, kembali serang, gagal yang dibangun oleh anak-anak dari Minum Blazen, ada yang terjadi dari sudah serangan, melebar, bertanya, ada memungut di belakang, satu ada yang terjadi dan masuk kau melabung, dan hanya masukkan penangkalan untuk tim dari Minum Blazen. Sudah dilakukan, angka jauh ke depan, ada Usmu di sana, masih terjadi kembali di lapangan tengah, masih Daras Muda membawa serangan, Kus masuk kami, namun kurang cermat, bebas ke belakang kepada penjaga gawang, melebar ke sektor sebelah kanan masuknya, namun kurang cermat, sehingga bola meninggalkan lapangan, dan lebaran ke dalam untuk tim dari Minum Blazen. Nomor punggung 47 dari Minum Blazen sudah dilakukan, dikembalikan melebar, ada pemain dari Daras Muda dan apa yang terjadi, nampaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pemain baru. Minum Blazen sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk tim dari Daras Muda, nomor punggung 28, nampaknya dari Daras Muda akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan, namun pada disitu saudara Yanto, masih terjadi perputaran belakang tengah, Yanto melebar, Yati yang lebih suh, kurang sempurna, masih ada pemain legend lainnya, Yati Yanto, Taji, umpan ke tengah, ada suh, nampaknya pelanggaran, dan kembali tendangan bebas untuk tim dari Minum Blazen. Saudara Yanto akan melakukan tendangan atau tadi yang akan melakukan tendangan sudah dilakukan. Tendek saja. Solusi itu sih melebar ada mul. Onset berbahaya. Apa yang terjadi? Masih ada mul. Khusus balas ke tengah. Dan masih keon. Umpan ke tengah. Ada Sumarto. Berbahaya dan apa yang terjadi? Namun masih terjadi ke mulut. Dan menghasilkan tendangan kawang. Kembali Daras Muda akan melakukan, sudah dilakukan
Apa yang terjadi? Kata di kaki kiri, masih terus mencoba dua pemain. Baik masuk ke belakang, ada tapi di sana, umpan ke depan. Offset tentunya, ada mulut di sana, namun terlalu cepat lagi bola. Dan sehingga tidak mampu dicangkau oleh suara mulut dan menghasilkan tendangan bebas. Atau tendang galang untuk tim dari Baris Muda. Sudah bersiap-siap, Baris Muda akan melakukan tendang galang lalu penjaga galang sudah dilakukan. Anuwanto di sana cukup buat pemain dari Baris Muda. Mampu dikasih oleh Barayanto. Melebar ada terus di sana. Umpan ke depan. Kurang cermat. Diamankan oleh saudara. Suus namanya masih Suus. Mencari galang melebar. Yanto umpan crossing. Namun kurang sempurna. Kata di lapangan tengah. Kembali Baris Muda mengambil alih serangan, berada cepat di sana, namun mampukah dijangkau bola, umpan crossing masuknya, dan apa yang terjadi, namanya bola meninggalkan lapangan, dan masuk, ada pergantian lumayan. Ini tendangan untuk tim dari Munak Lemon, sudah dilakukan, banyak lepon, menutup tutup bola sejenak. Namun masih mampu dikuasai oleh saudara Suus. Suus melebar, Semarto yang dibutuh, masih Semarto. Umpan baru kepada Suus. Umpan ke tengah, melebar, kembali Semarto. Masih Semarto, cukup bergerak main. Lalu dari kawalan, bercahaya, umpan kelasan. Ketan, dan apa yang terjadi? Namun masih dikuasai oleh penjaga gawang. Sehingga amanlah gawang dari Baris Muda. Sudah dilakukan serangan, tata pelapangan tengah, masih terjadi perebutan, berbahaya, umpan tarik maksudnya, melebar, nomor punggung 77, yang dituju, namun kurang sempurna di hadang oleh pemain dari Baris Muda, play-on, dan apa yang terjadi, nampaknya pelanggaran, dan kembali menghasilkan tendangan bebas untuk tim dari Baris Muda. Apa yang terjadi ketika pemain, pemain dari Hinebrosen, namun masih dikuasai oleh pemain dari Baris Muda, Baris Muda, umpan ke tengah, lagi-lagi digagalkan oleh saudara Tasu. Tasu, Hinebrosen kembali mengambil alih serangan, umpan taruh ke belakang, langsung Hinebrosen mengambil ancang-ancang, disodorkan ke depan, pengen sahabat kembali ke Bapak Tasu, ada Suus, masih Suus, menyusur, ada Sumarto. Masih Sumarto menyusul ke sebelah kanan, berbahaya dan bola meninggalkan lapangan dan nomor 13. Ayo lawan kanan. Garing dan Blaben. Sudah bersiap-siap sudah dilakukan. Umpan crossing, Harding dan apa yang terjadi? Nampaknya kembali di blok oleh pemain belakang dari Baris Muda. Masih Baris Muda kembali membawa serangan. Lalu counter cepat yang dilakukan menyusul ke sebelah kiri. Umpan crossing berbahaya dan apa yang terjadi? Lebih dekat kepada penjaga gawang sebelah kiri. Disodorkan kepada Yanto masuknya, namun bola meninggalkan lapangan dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk tim dari Baris Muda. Baris Muda dengan serang sudah dilakukan, ada tapi di sana, tentu saja. Masih tercabut ke mulut, mengulang tengah, ada tasunya segera, tim berangsa ke depan, mencari kalung yang lebih cu, melebar, ada mul di sana, masih mulutnya segera, dikeluarkan keberanian main dari Baris Muda, masih mul, mencoba mengucapkan lebat balas segera, mampu melewati pemain belakang saudara mul, berbahaya, masih mul, dan apa yang terjadi, dan nampaknya play on, dan apa yang terjadi, nampaknya pelanggaran kah atau foul dan namanya hanya pertandingan dihentikan untuk sementara karena pemain mengalami masalah bagi tim Baris Muda. Sekali lagi. Dan buat adik-adik dua orang masuk ke lapangan. Adik-adik dua orang masuk ke lapangan. Ya. Kembali saya informasikan bahwa pertandingan untuk besok hari yang akan mengguncang Hanus Kebun yaitu antara tim Simba FC akan menghadapi CKFC. Masih dalam ajang Kepala Desa Cup dan masih ada pergantian pemain. Keluar saudara Tus,
Lalu ngelebur pun dan masuk saudara Dikin. Masih ada kosong untuk pengurus sementara. Lapan dulu yaitu saudara Chandra mana bersiap-siap akan melakukan tendang peluru. Dari Chandra sudah dilakukan, sudah dikebelut, berbahaya apa yang terjadi, namun hentikan, nampaknya pelanggaran dan kembali menghasilkan tendang bebas untuk tim dari Bandung. Lagi-lagi pemain dari Baris Muda mengalami masalah. Sementara oleh Baba Wasit Lukman. Sekali lagi, kami untuk sesuatu yang sanggup menghentang gelap sebelum yaitu antara tim Sunda masih akan menghadapi Bekasi dari Tira Kebang. Dan berhasil ada perkenan pemain dari Manapreben keluar saudara Sumarto dan masuk saudara Darmaji. Dan pergantian berikutnya adalah dari Baris Muda keluar juara Doni nomor punggung 37 dan masuk saudara Sukun. Yang akan dilakukan oleh saudara Tur. Saudara Tur akan melakukan tenang, ternyata tembak saja, lompat ke tengah, melebar ke sebelah kiri, ditepuk dua pemain, masih ada sulit di sana, Baris Muda kembali mengambil alih serangan, disodorkan ke depan, terjadi perputaran di lapangan tengah, masih Baris Muda, melebar masuknya, kurang cermat, dihalau oleh pemain dari Nenek Lecen, namun mampu membersih, Nenek Lecen dan serangan. Baris Muda menurut kami, namun dikatakan oleh saudara Taji, ada Tur di sana, disodorkan ke depan. Apa yang terjadi, masih Baris Muda, dibawahi oleh saudara Taji, kurang sempurna, disodorkan ke depan. Ada Mul di sana, dimarking buat pemain, masih Mul mampu menguasai bola, berada cepat di sana, berbahaya, masih Mul mengucap bola sempurna, sakan gol, apa yang terjadi, lagi-lagi. Masih melambung tipis di atas booster gawang dari Baris Muda. Baris Muda kembali mengambil alih serangan. Lalu penjaga gawang sudah bersiap-siap, sudah dilakukan, melebar. Masih Baris Muda, mau serangan, mengambil langkah-langkah, mencari kalahnya di bukit, disodorkan ke depan. Baris Muda menyusur ke sekolah sebelah kiri masuknya, namun ada pemain dari Melebrojen. Tekor keluar lapangan, dan sehingga bola meninggalkan lapangan dan lebar ke dalam untuk tim dari Nenek Legend. Sudah bersiap-siap akan melakukan lebaran ke dalam, pemain dari Nenek Legend sudah dilakukan atas di sana, terjadi sekrimi di sana, berbahaya dan apa yang terjadi, namun masuk dalam pelukan penjaga gawang dari Baris Muda. Sudah dilakukan apa yang terjadi, masih ada dua pemain dari Baris Muda di sana, namun kurang sempurna dalam meninggalkan lapangan. Suis yang dibuci, masih suis dicubut dua pemain, masih mencari kawan, disodorkan ke depan. Mul masuk kami, masih mul berada cepat di sana. Apa yang terjadi, umpan taruh masuknya, namun bola membentur pemain dari Renat Legend dan meninggalkan lapangan, kembali lempar ke dalam untuk Baris Muda. Apa yang terjadi, nampak salah lempar dan kembali harus diambil alih oleh tim dari Renat Legend, yaitu saudara Mul. Maksud kami Mul, pendek saja ternyata, masih Mul
Umpan baru kembalikan kepada Amul. Ditambah ini dua pemain dari Baris Udah. Apa yang terjadi? Nampaknya lebih dulu offside. Pemain dari Inegrin dan menghasilkan tendangan bebas untuk tim dari Baris Muda. Baik, tendangan bebas yang akan dilakukan oleh pemain dari Baris Muda melalui penjaga gawang. Sudah bersiap-siap, penjaga gawang mengambil ancang-ancang, akan melakukan tendangan, sudah dilakukan, melintas garis tengah, ada pemain baru ngelep-lepun di sana, masih terjadi perebutan, dan apa yang terjadi, nampaknya pelanggaran, dan kembali menghasilkan tendangan bebas untuk tim Baris Muda. Membuka melalui tendangan bebas kali ini, mampu mengubah kedudukan menjadi 1-1 bagi tim Baris Muda. Sudah bersiap-siap, baru sudah mengambil lalu, sudah setting langsung, pertahanan dan apa yang terjadi, namun masih terjadi, nomor penjaga gawang dari Baris Muda, nomor 28, yang itu, sudah dilakukan, nomor 10, apa yang terjadi, nampaknya salah lempar, kembali diambil lalu, oleh tim dari Wanda Pelogun. Walaupun baik serangan sudah dilakukan, sus yang dibutuh ketika pemain berbahaya, apa yang terjadi, lagi-lagi pelanggaran. Dan kembali dengan bebas untuk tim dari Inglesen. Lantai yang dibutuh, umur masuknya, masih umur di sana. Namun bola meninggalkan lapangan, kembali lembar ke dalam. Sus yang dibutuh, namun dihalau oleh pemain belakang dari Baris Muda sehingga bola meninggalkan lapangan. Lembaran ke dalam sudah dilakukan. Setting langsung berbahaya terjadi sekelumun di sana. Apa yang terjadi? Namun ada yang di sana masih terjadi perebutan. Mampu melewati pemain belakang. Satu saja ke depan. Ini pemain dari Baris Muda. Ada di sana masih itu disodorkan ke depan. Mampu menghujat bola sempurna. Umpar ke depan susah dituju. Ada tur. Apa yang terjadi? Namun terjadi perebutan. Masih ngelak racun bang serangan, masih racun mencari kawan, bikin yang dibuku, masih saudara sikit, kurang sempurna. Apa yang terjadi? Masih perabu tetap di sana, umpan ke depan, ada pemain dari Baris Muda, perabu tetap dengan resit, namun di halau keluar lapangan, dan kembali menghasilkan lempar ke dalam, untuk tim dari Baris Muda. Yang akan dilakukan oleh pemain nomor 26 sudah dilakukan, terjadi sekelumun di depan kawan, ada Taji di sana yang sanggup intercept, sengaja dibangun oleh anak-anak Baris Muda, namun bola meninggalkan lapangan dan lemparan ke dalam untuk tim dari Baris Muda. Kembali Baris Muda akan melakukan serangan melalui lemparan ke dalam, sudah dilakukan di halau oleh saudara Rebut, kembali terjadi perebutan di lapangan tengah, ada mul di sana, masih mul, umpan terobos, onset berbahaya, satan dan apa yang terjadi, namun masih melebar, dan kembali tendangan gawang, untuk tim dari Baris Muda, akan dilakukan oleh penjaga gawang dari Baris Muda, sudah bersiap-siap, sudah dilakukan, angkat jauh ke depan, patah di lapangan tengah, ada Suif, masih serius, mencari kawan dari itu, masih serius, terus merasa ke depan, satu langsung, dan apa terjadi, namun melambung tinggi, dan tidak bermasalah bagi penjaga gawang dari Baris Muda, dan hanya menghasilkan tendangan gol kick saja untuk tim dari Baris Muda. Tendangan gol kick dari Baris Muda sudah dilakukan, melintasi garis tengah, melebar ke sudut sebelah kiri, namun ada pemain dari Lepleken, terjadi perebutan di sana, ada Yanto, serius yang dibuku, masih serius, disodorkan ke depan, onset, bertahaya, dan apa yang terjadi, namun intercept bersama sempurna, yang dilakukan oleh pemain dari Baris Muda. Masih Baris Muda, angkat jauh ke depan, lagi-lagi patah, ada Suif, masih Suif, mengambil ancang-ancang, masih sodorkan ke depan, kurang sempurna, terburu ditutup oleh pertahanan dari Baris Muda, ada Pukin, nampaknya Pukin, nampaknya mencoba perebut bola, bercahaya, namun diamankan oleh pemain, dan apa yang terjadi, play on nampaknya, ada Tur, masih Tur membawa serangan, Tur, mengotot secara sempurna,
namun trik yang sangat sempurna yang dilakukan oleh pemain dari Barat Sunda. Nah, ada kucing di sana, umpan tarik maksudnya, terjadi patah di lapangan tengah, terjadi perebutan, ada taksi, masih taksi, bisa dilakukan ke depan. Apa yang terjadi? Dan nampaknya lebih dari offset. Dan akhirnya bola lari telah mengangkat bendera berganda offset dan kembali menghasilkan penalti bebas untuk tim dari Barat Muda. Barat Muda akan lalu melakukan penalti bebas lalu penjaga gawang sudah bersiap-siap, sudah dilakukan angkat jauh ke depan, berbahaya namun terjadi sekelumit di lapangan tengah, ada Suif lantai di sana, masih Suif bisa dorongkan ke depan, Mulyani Bucu ketika berada di main satu saja ke depan, lagi-lagi belakang sangat dibangun oleh anak-anak ngebocen, kurang sempurna bebas kepada penjaga gawang dari Barat Muda, amanlah gawang dari Barat Muda. Masih Barat Muda mengambil alih serangan. Tunggu saja nomor 17 bebas belakang disodorkan ke depan melebar ke sisi sebelah kiri. Nomor 22 yang dituju mencari kawan terus berangsur ke depan melakukan dan berangsur. Apa yang terjadi? Lagi-lagi digagalkan oleh pemain dari Legend. Umpan tarik ke belakang, Legend kembali mengambil alih serangan. Ada Suis di sana, masih Suis mencoba terpukul beberapa pemain dari Barat Muda. Angkat jauh ke depan, lantai yang dibucu, cerah yang tepat di sana. Apa yang terjadi? Namun masih di-marking ketat oleh pemain belakang. Nomor 10 dari Barat Muda hanya menghasilkan penanggalan untuk tim dari Barat Muda. Garis Muda kembali mengambil alih serangan, lalu penjaga gawang sudah dilakukan, melintasi garis tengah, terjadi kembali di lapangan tengah, disodorkan ke depan, tidak ada rekan di sana, namun diamankan oleh saudara Rocit, tembus saja Tatiana Nibucu, lepas ke belakang saudara Pur, masih Pur melebar ke sisi sebelah kanan, Lecen, masih Lecen, umpan ke tengah, masih ada Tati, disodorkan ke depan, umpan tarik maksudnya, Pur melebar, mungkin yang Nibucu, namun patah di lapangan tengah, umpan ke depan, Sob namanya berbahaya, ada mencatat dan apa yang terjadi nampaknya mampu diamankan oleh penjaga gawang dan tidak berubah skor, masih tetap 1-0 untuk Melbourne Legend. Lagi-lagi peluang berbahaya tidak mampu dimanfaatkan oleh seorang mu. Kembali gagal serangan dari Melbourne. Barat Muda membangun serangan, menyusur ke sektor sebelah kiri, nomor 13, kurang sempurna, diamankan oleh pemain baru. Menembakkan saudara Pur, masih Pur masuk bola, melebar, tingkat sebelah, yang diberagakan oleh anak-anak. Menembakkan Yanto, umpan tarik maksudnya, disodorkan ke depan. Suis yang dibucu, nomor 4 ke lapangan tengah, terjadi perebutan di sana, melebar ada Dikin, masih Dikin masuk bola, disodorkan ke depan, berlaku cepat di sana. Apa yang terjadi? Namun bola meninggalkan lapangan, dan kembali menghasilkan tendangan gawang untuk tim dari Barat Muda. Barat Muda kembali mengambil alih serangan, lalu penjaga gawang sudah dilakukan. Apa yang terjadi? Melintasi garis tengah, umpan tarik maksudnya, ada Yanto, masih Yanto dihalau oleh pemain belakang dari Barat Muda, masih Barat Muda disodorkan ke depan maksudnya, namun dimarkir oleh saudara Taji, masih Barat Muda serangan disodorkan ke depan, berbahaya, tidak offset membayar, berlari cepat di sana. Apa yang terjadi? Namun memasuki kotak penalti dan dihalau keluar lapangan dan kembali menghasilkan tendangan gawang untuk tim dari Melbourne. Bola mania bawah disusuri yang akan berseteru di lapangan hijau untuk meramaikan kepala desa Kap, yaitu antara CKS dari Beragumang akan menghadapi Simba FC. Dan apa yang terjadi? Saudara Mun berbahaya lagi-lagi. Intercept yang sempurna yang dilakukan oleh pemain nomor 10, pemain yang kecil dulu ini memakaikan serangan dari Melbourne. Mencetuk dua pemain, pemain dari Barat Muda. Apa yang terjadi? Terjadi perebutan di sana. Dimenangkan duel oleh pemain dari Melbourne. Melebar, ada Yanto di sana. Masih Yanto, shot on, dan
Apa yang terjadi? Namun mampu ditepis oleh penjaga gawang dan kembali aman gawang dari Garis Muda. Sebenarnya akan melakukan tendangan pemburu. Mampukah melalui tendangan pemburu kali ini melakukan tendangan? Angkat ke depan, Joyce, Herdin bertahan. Apa yang terjadi? Nampaknya masih melambung tinggi dan hanya menghasilkan tendangan untuk tim dari siap-siap mengambil ancang-ancang sudah dilakukan. Kurang termati halo saudara Suis masih suruh disodorkan ke depan, berbahaya apa yang terjadi, masih terjadi kembali di depan kawang, beradu sprint di sana. Suis masih suruh di markir satu pemain, kurang sempurna, masih ada tadi namun bola meninggalkan lapangan dan lebaran ke dalam. Apa yang terjadi? Baris Muda kembali mengambil serangan. Dikagalkan oleh saudara Tazi. Namun bola meninggalkan lapangan. Dan dilakukan. Disodorkan ke depan. Dihalau oleh saudara Dukin. Dan lagi-lagi patah. Suris nampaknya berbahaya. Apa yang terjadi? Dan lagi-lagi intercept yang sangat sempurna. Yang dilakukan oleh pemain belakang. Disodorkan oleh pemain dari Rekan lainnya, Suis, umpan ke depan, dan apa yang terjadi? Sangat mudah bagi penjaga gawang dari Baris Muda. Masih terjadi perebutan di lapangan tengah, ada tir di sana. Namun, apa yang terjadi? Dan pelanggaran lembanya yang dilakukan oleh pemain dari Baris Muda dan menghasilkan tendangan bebas untuk tim dari Menegrujin. Saudara Pur lembanya akan bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Sudah bersiap-siap, sudah dilakukan, berbahaya dan sangat mudah bagi penjaga gawang Baris Muda dan tidak mengubah kedudukan. Baris Muda kembali mengambil serangan, kita katakan oleh saudara Tasu, umpan ke tengah, terjadi perebutan, ada Suus di sana, masuk Suus, melebar ke sana sebelah kiri, dikembalikan kepada Suus, berbahaya, reon, apa yang terjadi, umpan crossing, ada Mul di sana, namun kembali lagi-lagi. Dan terjadi miskomunikasi sehingga patah serangan dari menembakkan ada roket di sana, berbahaya dan apa yang terjadi, lagi-lagi saudara Kiron mampu mengamankan serangan dari Baris Muda. Ada Tachi, masih Tachi disodorkan ke depan, melebar, ada Mul di sana, masih Mul dimarkin dua pemain dari Baris Muda, masih Mul di tepi dua pemain, mampukah melewati dua pemain dari Baris Muda, saudara Mul, dan apa yang terjadi, kembali bola meninggalkan lapangan, dan coba terus melakukan gempuran bertubi-tubi, untuk menyamakan kedudukan bagi tendangan bersamaan dengan tendangan tadi, maka usia sudah pertandingan babak yang kedua dengan berkesudahan 1-0 untuk kemenangan tim dari Wolf Dragon. Dan sekali lagi untuk musuh sore yang akan berlaga yaitu antara CKC dari Jura Kembang akan menghadapi Simba FC masih tetap. Terima kasih atas kebersamaannya bagi para penonton dan bagi saya sebagai MC. Mohon maaf apabila ada kesalahan celoteh dan wabarakatuh. Para anak-anak tuh kan saya mesti dikit.